Saya namanya Imam, anak ketiga dari Bapak Masta gitu ya. Si apa namanya? Kalau udah kenal kan enak kalau itu. Betul. Jadi, Imam. Betul Pak Haji. Pak Haji sekarang tinggal di mana? Di Kampung Baru. Di Kampung Baru. Karena dulu dagang. Karena dulu itu diceritain sejarahnya Pak Haji Syarif yang pertama kali buka jalur ke sini ya, ke kampung. Ya, dulunya ini sawah ya Pak Haji. Sawah. Oh, sawah. Pan dunia saya pan Haji Amas. Haji Amas. Meninggal. Mas Truk. Pak Haji punya anak berapa? Sama ya, kalau bilangin tahu Bapak Mas, enggak punya ya. Cuma ngambil keponakan. Oh, berarti cerita yang saya dapat dari Maya itu benar bahwa Pak Haji itu kebetulan menikah dan tidak punya anak. Jadi setelah Pak Hajinya sakit, karena kan tidak ada yang merawat, istrinya juga tidak mau merawat, mohon maaf ya. Jadi sekarang Pak Haji sendirian aja nih. Sendirian. Dulu Pak Haji itu, ceritanya si Mayati itu orang terkaya, luar biasa. Orang paling terkaya lagi. Ya. Segandaria. Luar biasa Pak Haji. Saya jadi alhamdulillah ditemuin sama Pak Haji. Saya tuh dari tadi malam tuh siapa sih yang buka jalur ini? Sama Mayat dijawab, Pak Haji Syarif. Ada gak orangnya? Ada di Kampung Baru. Aduh, pengen deh ketemu gitu. Kebetulan alhamdulillah ketemu nih sama Pak Haji Syarif nih yang buka Kampung Gandaria. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, calls me in and where's that party? That kind of love was the killing kind.